bosku, jumpa maning ke taruh pajar diber ke. Ke lagi deleng bos, deleng panen udang panami milik Bapak Seto, warga Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Jangan lupa bosku, like, subscribe, juga share agar teman yang belum tahu konten saya bisa tahu. Bisa ngurus sembelau deh, bisa pakai kalau abang tutup deh.
kopangannya sih bos, kopangannya nggak begitu lebar ya, cuma segini ya, ukuran berapa ya, berapa meter kali berapa, pokoknya seginilah. Ini budidaya udang panami milik Bapak Seto, warga desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, yang masih bisa bertahan sampai sekarang bosku. Nah ini sistem budidaya udang panaminya menggunakan sistem terpal. Nah itu karyawannya 2 orang, karyawan satu lagi panen udang panami. Nah itu bos, lagi dibawa ke gubuk udang yang tadi dapat menjala. Itu satu basket satu basket udang panami. Nah itu Mas Setonya tuh yang punya tampak budidaya udang panami. Nah itu ada Mas Albert Li, Mas Albert Li tuh yang biasa nyanyi-nyanyi di tempat wisata mangrove Capok Barong. Dia ada di sini juga bosku, lagi nonton atau lagi ngapain ya, nggak tahu. Pokoknya Mas Albert Li ada di gubuknya Mas Seto. Udang yang besar-besar. Udangnya lumayan. Nah itu udangnya lagi dimasukkan ke gelong. Gelongnya yang besar tuh, belum besar. Dapat 2 blong. Orang dari es mentok. Oh. Itu Albert Lee yang suka nyanyi di tempat wisata Capok Barong. Menyapa subscriber. Halo guys, katanya. Di YouTuber Pajar Juber. Iya. Ini sedang panen udang panami. Semoga yang menonton YouTube ini jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa like and subscribe. Nah ini Mas Setonya bos. Mas Seto udah berapa lama budidaya udang kayak gini Mas Seto, udang panami? Baru satu tahun. Kalau 50. Itu harganya kalau boleh tahu berapa itu kalau dijual? Yang satu kilonya 50 biji. 75.000. Udah bisa bertahan 1 tahun. Nah ini termasuk Bapak Seto adalah petani budidaya udang panami yang masih bisa bertahan di desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, satu-satunya. Nah ini adalah Mas Seto yang masih bisa bertahan. Nah itu gubuknya bos,
Kubuknya juga ada lambang ikan sama udangnya tuh. Namanya tuh Pokdakan Prakasa Jaya. Mungkin ini nama kelompok taninya atau nama apanya ya, nggak tahu. Kelompok taninya itu Prakasa Jaya. Bibitnya dari mana Pak Suto kalau ngambil bibit udang paname? RJB Anyer. RJB Anyer. Langsung kiriman dari sana atau ngambil sendiri bibitnya? Kiriman. Kirimannya. Enak bos, itu kiriman dari RJB Anyer katanya bibit udang panamenya. Itu yang satu kopangnya lagi yang itu tadi kincinnya dinyalain udah dilabui belum Pak Suto? Belum, persiapan. Oh, persiapan. Tadi kan ada Pak Seto itu tadi nebar itu cairan yang berwarna hijau. Cairan apa itu? Kalau boleh tahu Pak Seto. Iya, bagi-bagi ilmu lah. Barangkali ada yang melihat video ini mau berternak atau mau budidaya udang panami kan bisa belajar dari Pak Seto. Cairan penahan lumut. Oh, cairan penahan lumut. Ternyata bos tadi yang ditebar Bapak Seto waktu mengintari tambaknya itu tambak sebelahnya yang kincirnya dinyalain itu katanya cairan hijau itu cairan yang menahan lumut lah, jangan agar lumutnya nggak terlalu banyak keluar dan bisa menumbuhkan plankton lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah ini udangnya nanti dijualnya kemana Pak Seto? Ke Brebes. Oke, terima kasih Pak Seto atas konfirmasinya, atas keterangannya. Mudah-mudahan Bapak Seto bisa tetap bertahan dan kedepannya jauh lebih baik dan bisa mendapatkan hasil yang memadai lah. Oke bosku, sebelum saya akhiri video ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye bosku, selamat menonton.